Radio Pilihatan untuk Persipa Mati. Tapi sebetulnya masalah kut ngasal itu ya bukan karena betul-betul kesalahan kut ngasal satu. Ya kita kan beberapa kali main di home kan dicurangi. Untuk main lawan PSCS, ya wasit berkurang sebelah. Kemudian kemarin terakhir lawan Deltras, ya kan. Memang apa kelihatan sekali wasit berkurang sebelah dan saya sudah laporkan ternyata juga tidak ada keputusan dari komisi wasit pun saya belum tahu. Ya. Itulah sepak bola Indonesia. Dan ini lawan Persela Lamongan. Persela Lamongan itu ya tim hebat karena tim dari Liga 1 dan pemainnya juga lebih-lebih mahal, jauh lebih mahal dari pemain-pemain kita. Tapi sebenarnya kita udah buat dua sama. Cuman apa terlalu ingin ngegolkan lagi jadi lengah. Ya pertahanannya apa? Pertahannya. Ya golak, tapi supporter kan gitu, gak mau tahu. Kalau supporter emang gak mau tahu, ya seperti itulah. Tapi ya itu ya biasa ya, suatu supporter yang memang karena mencintai apa klubnya. Ya, saya pun, saya selaku CEO Persipa, saya tidak pernah istilahnya apa ya, memarahi ataupun membentak, memisui pelatih, pemain, padahal saya yang bayar, saya tidak pernah, tapi kalau marah ya pernah, kalau marah dalam artian saya evaluasi pernah, saya marah, tapi marah, marah sekedarnya ya, jadi itu.
Thank you.